bilang dia lihat genderuwo di ruangan Bu Lucy. Mungkin karena rambut ibu ya, Bu. Tren rambut kayak gini itu pernah ngetren. Namanya rambut ala Sally Marcelina. Siapa, Bu? Sally Marcelina itu artis top zaman 80-an. Masa kamu gak kenal? 80-an ya, Bu? Ha-ha. Saset kan belum lahir, Bu. Jadi maksud kamu apa? Saya tua gitu. Enggak, jadi sekarang maksud kamu datang ke sini apa? Cepetan ngomong, saya enggak ada kerjaan nih. Saya banyak kerjaan nih. Ini mau dulu tentang Taka. Kenapa sih Taka? Ini ketika rapat direksi, Bu Lucy duluan yang presentasi. Pasti si Taka itu belum selesai presentasi meeting ya. Ini sudah jelas. Ini sudah positif. Ibu Lucy kerasukan. Kalian dengar dari suara tertawa Ibu Lucy kan? Terdengar seperti suara tertawa setan. Gimana tertawa setan? Itu mah kayak ketawanya Ebong. Ibu bilang, suara setan dong. Oh, ini parah dong, Bu. Ini, apa-apaan sih, Mas Lalu? Ini bener loh, apa-apaan ini? Ebong kan disini adalah agen Baspis Bus, basa-basi busuk. Jadi tadi, ini ngaku kepala. Ebong sendiri melihat kalau Bu Lucy itu rambutnya acak-acakan kayak singa. Pantau sekali. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan, Dadah. Ayo, jangan sampai ketahuan. Ayo. Bu Lucy. Untung Saset. Saset, kamu gak apa-apa? Kamu gak diapa-apain sama Bu Lucy? Gak apa-apa. Lagi pula, Bu Lucy itu lagi baik banget tau. Permintaan Pak Taka semuanya disetujuin. Ini aneh sekali. Tidak seperti biasanya Ibu Lucy seperti ini. Gak penting. Oh gitu? Enggak, aku... Apapun yang terjadi. Ya. Tapi gue jangan lupa. Please. Ya, Mas, selamat. Maaf ya, abang udah lancang tadi ngusap-ngusap pipi Deratmi. Soalnya abang nggak tega nengok wajah secantik Deratmi ini tapi berlumuran air keringat gitu. Iya, makasih ya Bang Sat. Tapi itu kan sapu tangannya bekas ngelap keringatnya Bang Sat. Oh, iya, betul ya. Iya, lumayan.